Okay guys, tuh anak-anak lagi ngambil ikan ya, atau berburu ikan hias, karena kemarin kolamnya itu kebanjiran. Bagaimana keseruannya, saksikan terus Baladri Riwa. Okay, teman-teman, tuh tiba-tiba saja air sungai membludak ya, atau banjir bandang. Teruntuk, ini sangat berbahaya sekali buat warga Garut atau warga Sukauni yang ada di sekitaran sungai Citameng ini, mengharap menjauh dari sungai karena datang air bah ya, ini sangat berbahaya. Banjir bandang, bukan air bah maksudnya. Waduh, itu lihat banyak pohon-pohon yang tumbang, ada rumah juga. Tuh, banyak warga yang tersendat ya. Mudah-mudahan ini jembatannya nggak roboh, karena saya nggak bisa pulang. Oke, kita doakan saja mudah-mudahan nggak ada korban yang terbawa banjir bandang ya, teman-teman. Semoga semuanya selamat. Ini sungai udah dipasir dari air. Dan warga yang mau pulang ke rumahnya udah terhambat oleh air, gedenya air. Banyak sungai. Ini adalah salah satu jembatan transportasi buat kampung-kampung yang di atas, meskipun mau yang di sana. Jembatan Yeta. Terus juga kampung saya sudah terhalang oleh air. Oke teman-teman, tuh saya menginformasikan bahwa di Sukauning, tepatnya di Kampung Cilowa ya, ini adalah perbatasan desa Sukamukti dengan desa Mekarwangi. Telah terjadi air bandang, bisa dilihat seperti apa. Pakai dekatan lima simangana. Airnya masih besar. Dan si Rehan, ayo bu. Ayo. Hah? Buat blog, ayo ngerawas. Itu tadi ngajakan bisa ngerilis ternyangan lautan. Allahu Akbar, aing ngeureuwas. Tadi ngajakan ngerilis ieu ka ditu. Ngerilis ora ini. Ini kanap. Ini tadi teh. Tadi ini teh. Ka mana? Ka ditu. Teu. Hujan di jam sore ya. Pikiran maneh geuning. Jadi bener gak itu? Aing kepikiran mana ya? Tapi awak korban lah. Sapi. Ini ayah kanap kumah.
Allah Akbar, eta imah baturan urang beak anjir. Astagfirullahaladzim. Semoga bencana ini tidak memakan korban jiwa ya. Coba pilihan. Ayo ruas euy. Loba maya. Sapi beunang di jumur depan. Sapi itu. Launan ji, launan ji. Launan. Launan, launan. Sok terus. Hah? Di mana? Kebarung tante kecil. Oh, parah. Oh. Sok kuat, kuat maju. Tadi Palurah mah desa atas. Ya. Jadi membantu ke desa sini. Karwangi, Karwangi, Karwangi. Palurah sini mana palurah sini? Palurah sini. Tinggal batu. Airnya mulai meluap. Ada urukan. Ada urukan. Ya Allah, mudah-mudahan cepat surut. Surut. Mula baru, Mumina.
teu bisa mulang ka Pegat. Bumina ulah baruk. Bumina rusak di roro. Ini adalah jembatan penghubung ya, jembatan irigasi Sungai Citameng. Roboh di bawah banjir bandang. Di sini banyak rumah penduduk ya. Sekarang habis. Semuanya terbawa oleh banjir bandang juga ya. Oke, teman-teman, rumah di sekitaran Sungai Ciloa habis ya. Dan di bawah sana di sekitaran sungai juga ada saudara dan teman-teman saya juga ya. Mudah-mudahan mereka selamat, tidak ada korban jiwa. Sangat sedih sekali. Kita doakan saja ya. Kalian siapa pemandangannya ini? Rumah-rumah hancur. Ini rumah enggak kebayang. Pakai sepatu ke? Tuh teman-teman, kita dapat kelapa ya, buruhan. Kuirkeun atuh coy. Kuirkeun. Loh, ngadie. Loh. Loh. Hayang kene. Nya sok. Loh, anjing enggak bicerot. Ulah sisi tengah. Dapat kelapa lumayan satu sok lung dua.